lagi di channelnya Leonardo Leon bersama kita berdua lagi. Oke, ya. Jangan lupa masuk aja. Monggo Bang Jul. Kali ini kita mau review kembali. Mau berak ngobrol liquid lagi. Review liquid lagi, masuk kembali. Ini liquidnya. Oh my. Oh Venus. My. Oh my Venus bukan. Tadi udah lemon, sekarang Venus. Terus apa lagi? Ini dia. Oh my. Pastry by MVP bukan MV Project.idn. Nah itu dia. Oh my pastry. All you need is cake and sweetness. Wah mana? Yang kamu butuhkan hanya kue dan manis pokoknya. Would you like ompong giginya? Test me. Would you? Apa kamu mencoba saya? Oh, ini berbau cupcake sepertinya. Ada gambarnya. Ada Instagram ini. mvproject.idn. Nah, di sini sih dibungkusnya cupcake banget sih. Ada cupcake, ada yang cup, biru. Cup cake. Nah, kalau bahasa Jermannya cup cake. Itu dia. Ya, ada yang biru, ada yang merah. Kameran tawa aja di kameran ini. Ada yang biru, ada yang kuning. Kita buka isinya apa? Wih. Ya. Apa itu ada apa tuh? Ada tumbler. Ada tumbler dan tumbler. Sudah banyak ininya, bubble wrap-nya. Bubble wrap-nya buang dulu. Nah, merosot dia. Tuh, ada yang banana, ada yang blueberry, ada yang strawberry. Ayo Bapak dipilih mau yang mana Bapak? Ayo dipilih Bapak. Ayo, api kes lagi ada. Nah. Bang Jul yang banana, kalau gue yang strawberry. Gue yang itu dong. Kami pengen aja. Ya dia mah. Nih, tambah kameramen lah. Eh, tetap sih dulu lah. Nah, kita kacangin dulu. Tumben nyaut. Biasanya diem aja, cakit gigi. Biasanya kalau dikacangin, nah aja. Oh my pastry. Kalau gue yang strawberry sweet cake. Gambarnya sih cupcake, banana sweet cake. Yo, belakangnya sampingnya, samping kiri samping kanannya. Ada tulisannya sama all you need is cake and sweetness. Belakangnya apa? Ingredients. Biji-biji 60-40 warning. Terus ada 36 mg. Gua dapat yang 3 karena enggak ditandain. Ini 60-40 nih. Ya, biji-bijinya. Yo, 60 ml botolnya bantet. Dibuat oleh MV Project, diproduksi oleh Sazana Bintang Utama Bandung, Jawa Barat. Terus ada Not For Minors, yeah. Yang underage belum boleh. Rel! Rokok elektrik! Udah diakuin rel sekarang. 18 plus, wanita dilarang hamil muter-muter buang sampah di tempat sampah. Harus pas tuh. Nah. Soalnya gambarnya pas di kepala. Kita buka langsung. Langsung buka aja. Kalau gua ini merah-merah. Strawberry mah. Kuning-kuning tidak mengambang. Kuning-kuning mengambang di air. Langsungnya dibuka. Botolnya sama seperti yang dibungkusnya, ada Oh My Pastry-nya, ada deskripsi banyak. Rasanya, ada gambarnya, rasanya banyak gambar cupcake-cupcake gitu ya. Terus ada Fiji-Fijinya seperti biasa, sama aja sih kayak yang di botolnya. Langsung aja lah, dua tes. Langsung kita ke dua tes cloth and smell test, kita buka botolnya. Kita amat ya buka. Kameramen nggak mau nyoba, kali katanya mau nyoba. Dan pasti ada ngencrit gitu. Ih, enak wanginya. Nggak salah pilih, strawberry. Cake-nya benar-benar sesuai. Wah, namanya ini sih, soft cake nih. Ini sih cake-nya manis cake-nya. Terus strawberry cream manis. Ada banananya sih. Nah, coba tukar. Wah, ini juga enak dong. Ini bagian blueberry. Iya, ini. Ini enak nih. Wanginya enak loh. Enak. Enak. Sebelum klotes, kita ke settingan terlebih dahulu, Bang Jul, silakan. Baru presik. Pakai device-nya Dubu by Pandang. Yoi. Terus pakai RDA-nya Athena. Coil gua pakai coil Supercat Barbar. Au. Kapas gua Kendo. Kendo Samurai. Gold Edition. Itu settingan gua. Kalau lu? Kalau gua pakai Hot Chick R234. Wih.
3 hari langsung beli ganti di Facebook. Dapat essence. Yang 234. Yang dari Arila. Kapasnya kendo, style kendo. Koilnya super kentang bar warna orange. Kan. Enggak ada itunya sih tagline-nya. Igung jadi. Itulah, enggak salah nyebut. Langsung aja kita coba. Karena liquidnya beda-beda, jadi enggak rebutan. Enggak rebutan nih, tumben. Kita naikin dulu. Ya, naik. Kita hajar. Sa. Gua belum naik. Belum naik. Ini sih jarang-jarang sih bikin liquid kayak satu series terus semua rasanya dikeluarin gitu. Biasanya V1 dulu. Nah, itu V2 dulu. Ini langsung. Ini pakai V1 atau V2 V3 langsung semuanya keluarin. Wih. Meletek, guys. Guys, karena oren itu barbar. Super Cat Barbar ini punya siapa tahu gua lupa. Nah, wanginya mantap kali ya. Banananya sih wangi banget. Kalau di sini gue ya beda ya. Kalau saya nyedot ini banana. Nah, itu. Hidung saya mampet berarti. Hidung Anda budek berarti. Hidungnya buta. Hai. Di sini wanginya yang gue dapatin strawberry-nya, ada yang... cake-nya enggak tuh? Ada. Cake-nya cake yang soft ya, yang empuk. Bukan yang crunchy. Oke. Ya, enak. Enak sini. Enak. Ini ngeluarin liquid langsung 3 rasa. Lu bisa pilih rasanya yang mana aja. Oke, kita langsung puff aja. Face of my pastry by MV Project. Kita main di 0,5. 0,5, 2,5. 0,5 mau kecil. Strawberry-nya enak sih. Gua kata buahnya krim. Hah? Gua kata buahnya krim. Apa buahnya krim? Tapi itu bukan. Ini kayak di cake-nya sih rasa buahnya. Kameramen pengen. Pengen. Oh, Bapak Tama pengen. Bapak Tama, ayo nenek. Gua kasih deh. Kasihan loh dia penasarin dia juga. Enggak pernah review liquid dia. Mau dia mau. Kita kasih ini mumpung ada 3 rasa nih. Kasihan ya dia. Kan kita kasih kamera deh. Mulut ya megangin nih kasih dah. Jangan apa kasih. Itu dong dah, langsung lo dah coba. Gua yang deskripsiin dulu si strawberry cupcake ini, gua cobain lagi deh. Kalau gua yang dapat di sini sih karakter si strawberry sih asem. Strawberry-nya asem, terus ada tekstur soft cake si cupcake-nya itu sendiri. Udah sih, simple itu sih. Jadi kayak strawberry-nya ini masih asem sebenarnya, bukan strawberry cream. Strawberry lu strawberry di cream-nya apa strawberry kuenya? Jatuhnya sih kayak kuenya kue cupcake yang biasa deh. Berarti strawberry lu di strawberry cream. Gua sih kayak lebih ke selai, soalnya agak asem. Jadi penggambarannya kayak lu makan cupcake yang biasa, terus ada krim vanilla, ada buah stroberinya kayak gitu. Jadi lu pas lu gigit, nyampur, ngeblend. Tapi dominan si stroberinya kalau di liquid gitu. Di XL-nya, stroberinya masih dominan, terus ada krim vanillanya sudah mulai nipis, terus ditambahin sama si cupcake-nya. After taste-nya gua ninggalin rasa stroberinya yang agak asem di situ. TH-nya soft banget. Manisnya pas banget, manisnya nggak bikin enak sih, manisnya pas. Kalau lu gimana si banananya? Kalau gua sih banana yang gua rasain sih di sini justru kayak krim gua bilang ya. Jadi inhale-nya itu kayak kue cupcake yang empuk, apa yang soft banget itu, gigit sekaligus sama krimnya. Jadi lo makanya miring gini ya. Jadi ada si krim banana, ada vanilanya juga dikit. Ada vanila dikit kalau buat gue ya. Terus si banananya itu karakter banana yang manis, bukan banana yang kayak belum setengah mateng gitu. Ya kan semateng ada asem-asemnya gitu ya. Ini yang manis karakternya, mateng manis. Terus untuk Excel-nya tuh kayak ngeblend jadi satu tuh kayak kue udah di dalam mulut tuh enak gitu pokoknya. After taste-nya kayak ninggalin cap cake-nya. Oh, lu cake-nya. Jadi kayak cake-nya itu ngecap
ada banana creamnya juga buat gua gitu. Setelah itu aftertaste-nya tuh ya yang gua rasain itu. Cuman untuk tingkat manisnya buat gue kalau untuk di banana manis. Manis. Kalau gua sih manisnya pas karena ini ketutup sama asamnya strawberry. Kalau lu pas ya. Yeah. Kalau gua di sini agak manis sih. Oh, agak manis. Jadi ketolong ke si banana mungkin yang krim banana yang manis itu kali ya. Sama vanilanya buat gue jadi mungkin setiap liquid beda-beda kali ya. Terus kaka untuk profitnya juga buat gue soft ini mah kecil turun sih gue bilang. Soft banget. Soft buat gue soft ini kalau buat gue ya. Cuma kalau buat pemula nggak tahu ya. Masih soft cuma bang lewat doang lah. Gitu. Terus untuk overall penilaian gue di sini 8,5 gue bilang. 8,5. Kalau gue tadi gue belum sih. Kalau gue overall untuk siang strawberry-nya gue kasih angka 8,6. 8,6. Iya, ini asik sih strawberry-nya. Betul. Karena gue pribadi suka strawberry juga. Oh. Jadi asik sih. Cocok. Ini gue sebenarnya enggak suka banana, cuman banana ini masuk gitu ya. Masuk. Masuk dulu gitu ya. Jadi kayak banananya kayak beda gitu loh gitu. Okay. Kalau yang banana lainnya agak asem lah atau agak kemanisan lah. Kayak cuman buat gue ini kayak pisang benyek. Nah, ini. Oh, ini pas. Kenapa 8,5 ya? Karena packagingnya unik. Oke juga ya kan. Ini langsung ngeluarin tiga rasa. Bapak kameramen Tama. Bapak Tama gimana dulu? Kalau Bapak kameramen gimana nih? Gimana Tama? Kalau di Indonesia sih, gue dapetin rasa blueberry yang agak sedikit asem. Oh, blueberry asem. Blueberry asem. Tapi kalau gue menurut gue masuknya ke krim. Kayak gue tujuh sama Bang Jul. Sampainya, blueberry-nya lebih krim. Ada asemnya dikit. Terus biasa kayak lu makan kue cupcake terus ngumpul di mulut gitu. Ngumpul ya kan. Berarti enggak jauh beda sama gue. Enggak beda. Cuma bedanya dia apa nih? Blueberry-nya beda sama lu. Iya. Itu doang. Iya. Karena kan beda-beda nih karakternya nih. Nah, karakternya beda-beda nih. Iya, oi. Manisnya gimana tuh? Apa tama? Manisnya aman sih. Manis aman. Manisnya aman. Yeah. Apa nyari aman? Cuman lumayan sih. Ya, overall sih kayaknya oke semua nih dia. Oke semua nih. Semuanya oke. Gua enggak tahu langsung dia ngeluarin tiga-tiganya apa V1, V2, V3 gua enggak tahu nih. Tapi kayaknya unik sih kalau bakal ngeluarin semuanya langsung sih. Nah, ya kan enggak ada enggak ada versi 1, enggak ada versi 2, enggak ada versi 3, langsung semuanya keluarin. Kayaknya langsung dibantai. Keluar semuanya. Enak sih ini. Ini worth to buy. Worth it banget sih buat dibeli. Eh Bapak Tama gimana? Worth it enggak? Worth it. Masih nyari aman. Tadi kemarin videoin mulu, kali ini kita ajak lah. Ajak lah, kali-kali. Suaranya aja dulu. Untuk harganya sendiri kita belum tahu harganya. Kita belum paling sekitaran 135. Yo. Oke, sekian guys. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share, dan subscribe channel Nadalion. Jangan lupa juga bunyiin ting-tung. Takutnya kita ada baru. Nah, jangan lupa juga di follow IG-nya Leonardo Leon dan IG-nya mildos.id. Nah, lu jangan lupa tuh follow IG-nya si Leonardo Leon. Iya, biasanya ada giveaway. Soalnya suka dadakan. Sesuai tagline-nya kan. Yo, giveaway sampai tipes. Oke, guys, sekian gua masuk cabut. Gua panggil cabut. See you in next video. Bye-bye. Ciao.